persiapan apa ini Pak Kades? Ini persiapan mancing liar. Jadi memang ini baru pernah kita laksanakan dalam rangka memeriahkan 17 Agustus. Nah, ini memang lokasi betul-betul masih liar dan ikannya juga memang masih liar. Selain itu juga kita pencanangan tempat wisata kedepannya mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan baik. Peserta itu hanya di kisaran 50-60, tetapi sampai dengan hari ini, dengan sore ini peserta sudah hampir 300. Itu yang dewasa, putra dan putri, di luar anak-anak. Mudah-mudahan ke depan kita memperbaiki fasilitas, kemudian kita juga mengharapkan arahan-arahan dari dinas-dinas terkait. Artinya kita siap menjadi objek, siap kerjasama, dan siap untuk melaksanakan penyepen yang bisa skala kabupaten, skala provinsi, kita siap. Dan teman-teman memang antusiasnya cukup luar biasa. Kebetulan saat ini sudah ada yang panen, dan padinya masih kelihatan menguning. Kalau peserta itu rata-rata dari mana, Pak? Peserta ini karena teman-teman bukanya lewat online, jadi peserta itu ada yang sampai dari Penajam, ada juga kemarin tuh se-kabupaten Paser lah, intinya seperti itu.